Tim medis gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Majalengka melakukan pencegahan wabah pandemi COVID-19. Kegiatan tersebut dilaksanakan di wilayah Teja, Kecamatan Raja Galuh, Jawa Barat. Pencegahan wabah ini dilakukan menyusul terjadinya PDP yang meninggal dunia saat dalam perawatan medis di Rumah Sakit Sumber Waras Cirebon. Petugas melakukan penyemprotan di sekitar rumah pasien PDP dan melakukan rapid test pada keluarga korban yang sempat berinteraksi langsung dengan pasien. Selain keluarga korban yang berjumlah 6 orang, petugas juga melakukan rapid test kepada sejumlah rekan-rekan di kampung halamannya. Sebanyak 16 orang dilakukan rapid test secara periodik oleh tim medis dan hasilnya akan dilakukan pelaporan ke tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Majalengka. Petugas juga melakukan pemeriksaan pada 3 orang terduga gejala COVID-19 dengan skala prioritas untuk mengantisipasi terpaparnya COVID-19. Dengan rapid test kepada kontak erat. Kontak erat ini terdiri dari keluarga, ada ibunya, bapaknya, kakaknya, kemudian teman. Nah, kami sudah mengadakan penyelidikan epidemiologi, terutama pada temannya. Dari sekian orang, ada 3 orang yang artinya ada gejala. Melakukan interaksi itu. Interaksi, justru yang ketiga itu sudah berinteraksi dengan penderita. Itu sudah muncul tanda-tanda. Sudah ada tanda-tanda, ada batuk, pilek. Tiga orang itu. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata.